Di sini polisi. Oke. Okay. Alright. Ayam saya telah minta supaya Menteri Pertanian besok saya percepatkan corak kabinet kerana isu yang banyak sekarang ini melibatkan ayam. Saya bukan tumpu pada ayam semata-mata tetapi dua perkara ini, iaitu kos sara hidup yang kita jangka akan meningkat dan ini adalah fenomena global kerana masalah perang dan sebagainya. Sudahlah pandemik, tak boleh mengeluarkan bahan makanan, hasil dan sebagainya. Lama, dan lepas elok sikit, tiba-tiba perang di Rusia. Tawaran kepada bahan makanan mungkin terjejas teruk. Kerana gandum ini, 1/3 daripada pengeluaran dunia dikeluarkan oleh Rusia dan Ukraine. Dan banyak negara, saya difahamkan ada beberapa negara telah pun menyekat ekspor gandum daripada negara mereka kerana untuk kegunaan diri mereka sendiri. Jadi kalau dari segi teori ekonomi permintaan melebihi daripada penawaran, tentu saja harga akan meningkat. Jadi besok hari Isnin saya panggil mesyuarat kabinet untuk melihat khusus dari segi bagaimana kita nak mengimbangi kenaikan harga barang yang mendadak ini. Dan saya minta Kementerian Kabinet HEP untuk membentangkan, begitu juga dengan makanan, supply makan termasuk ayam. Kementerian Pertanian perlu bentangkan. Saya dah umumkan AP dihapuskan dan saya melihat kepada mungkin AP-AP lain pun kita sedang kaji apa yang sama ada kita akan hapuskan. Banyak lagi AP-AP lain yang kita akan tengok, bukan setakat makanan tu. Jadi kita harap bila AP dihapuskan sekurang-kurangnya boleh mengurangkan tekanan kita dari segi kekurangan apa nama supply barangan. Dan yang keduanya mungkin kalau banyak pihak yang terlibat mungkin harga pun mungkin boleh kurangkan. Tapi kita tunggulah, kita tunggu kesan dia dan besok dua kementerian ini akan membentangkan apakah perancangan jangka pendek, short term dan perancangan jangka panjang. Sebab kalau perang berlarutan berterusan, kesannya adalah kesan jangka panjang. Jadi kita akan tengok secara detail. Alright. Terima kasih.